Lima bom, bom aktif yang sudah dirakit dalam bentuk kaleng dengan sumbu yang terbuat dari ta tp 3 eseton Tadi, rentetan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik yang terjadi di Makassar maupun yang terjadi di uh, Jawa Barat dan di Jakarta, dan juga di sebelum-sebelumnya. Uh, yang jelas, kita tahu sore tadi uh, terjadi juga penyerangan di Mabes Polri. Uh, eksklusif, mata Najwa, kami memperoleh informasi soal identitas. Uh, terduga pelaku, kami akan tunjukkan lagi kepada Anda. Ini informasi yang kami peroleh yang sudah kami konfirmasi juga ke beberapa pihak dan juga sudah dikonfirmasi oleh juru bicara BIN, uh, Mas Wawan Purwanto, yang hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan tunjukkan kepada Anda, uh, ini adalah terduga pelaku uh, yang berinisial Za, berusia 26 tahun, uh, jadi ya masih uh, sangat muda, uh, beralamat di Ciracas, Jakarta Timur, dan yang tadi juga kita dengar pelaku. Uh, Ber, uh, kelu, uh, belum berkeluarga tapi yang jelas mempunyai kakak dua jadi tiga bersaudara dan yang paling muda dan informasi juga yang kami peroleh tadi dari Pak uh, Boy Rafli Amar terduga pelaku meninggalkan surat wasiat yang isinya kurang lebih sama dengan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pelaku terduga bom bunuh diri di Makassar uh, menyampaikan kata pamit dan uh, juga kata-kata yang mengindikasikan keinginannya untuk berjihad dan sebagainya. Yang jelas informasi masih terus kami kumpulkan dan kami juga masih terus menunggu uh, yang keterangan pers resmi dari kepolisian. Tapi yang jelas Mata Najwa berhasil mengumpulkan informasi ini eksklusif untuk Anda. Yang Anda bisa lihat ini adalah kartu perbakin uh, yang dikeluarkan atas nama terduga pelaku. Dan kalau Anda perhatikan itu berlakunya sampai 2022. Sementara yang kita tahu kartu perbakin ini ber... Uh, durasinya periodenya biasanya satu tahun, demikian ya Pak Wawan. Ya. Jadi setiap satu tahun harus diganti atau diperbaharui. Dan kalau kartu ini berlaku sampai 18 Februari 2022, berarti baru dibuat selama setahun terakhir. Jadi mungkin saja ada indikasi bahwa ini sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh si pelaku. Apa yang bisa kita baca dari kartu ini, Mas Wawan, apa indikasinya apa saja bahwa yang bersangkutan memang berlatih khusus atau ini sesuatu yang memang uh, kebetulan atau bagaimana dugaan-dugaan Anda? Ya sebetulnya tidak ada yang kebetulan di dalam sebuah perencanaan uh, tindakan pidana. Biasanya mereka sudah tentu melalui uh, proses yang panjang berliku. Hanya sekarang uh, mereka setelah persiapan dengan lupa titik pinpointnya ditentukan mana yang ada. Perintah serang kan dari bulan Januari dari kelompok uh, ekstrem ini dan uh, di, uh, menaik titik mana yang mau di, ya ini dipilih di sejumlah uh, lokasi termasuk salah satunya memang target aparat keamanan menjadi salah satu target karena aparat keamanan memang bertugas untuk menghadang uh, laju mereka hanya persoalannya si bocah ini yang saya katakan masih adik ya, adik satu ini. <tuh> tidak berlatih menembak dengan pola uh, formasi tempur. Jadi dia masih ya sama sekali tidak mengerti ilmu medan ya, ilmu perang dan sebagainya sehingga Itu Anda baca dari tingkah lakunya yang ya, terekam tinggal, di gambar seperti Ya CCTV. betul. Ya tidak melaku, tidak merunduk di satu lokasi yang aman, tidak melakukan tiarap, tidak melakukan di gorong atau ber, uh, berdiri di balik uh, sebuah perlindungan yang cukup. Jadi justru malah Menurut saya membiarkan dirinya untuk ditembak. Jadi kami kaze ini bisa dikatakan seperti itu. Dan ketika dia berhadapan dengan petugas yang siap itu dia hanya menodongkan ini, tidak melesakkan peluru. Jadi ini yang menjadi salah satu indikasi bahwa dia belum berlatih secara apa, trik militer ataupun pola-pola serang yang semestinya dilakukan. Sehingga sama sekali tidak ada korban berjatuhan. Di samping itu memang capacity building dari uh, apa, kita punya markas maupun uh, objek obyek vital memang diperkuat jadi senjata itu melekat sehingga begitu ada ya. alarm seperti ini lantas terkepung dia. Di, ya. Jadi ini si Z, ZA ini uh, tidak mempelajari secara detail analisa uh, sasaran yang. Jadi logis. bisa dibilang ini pelaku teror yang semi amatir atau bahkan amatir betul jadi aku, tidak ya. terencana secara baik dan uh, ngacak sekali dan sama sekali tidak ada korban siapa yang mau dituju sehingga kayak orang maaf kayak orang bingung di situ oleh karenanya uh, ini juga pesan bagi kaum muda untuk tidak segampang itu melakukan sesuatu sehingga kita lebih baik kita dengarkan para pihak atau khususnya dekatlah dengan orang tua sehingga ya. Ya, tidak terseret pada arus uh, pusaran konflik seperti ini. Saya ingin ke Pak Boy, uh, kepala BNPT. Pak Boy yang jelaskan sejak tiga uh, bulan terakhir Densus menangkap ada 94 tersangka teroris kemudian ada jaringan di berbagai daerah jaringan JAD yang memang kemudian juga sudah dibekuk begitu oleh oleh kepolisian. Bagaimana Anda lihat rangkaian peristiwa penangkapan yang dilakukan sebelum teror Makassar uh, dan pasca teror Makassar ini Pak Boy? Ya, sejak tahun 2020, dari Januari sampai akhir Desember itu, setidaknya ada 252-an tersangka ditangkap. Dan mayoritas di antara mereka adalah sel-sel jaringan JAD. Demikian juga ini berlanjut di bulan Januari, bulan Februari, dan kita tahu di sejumlah tempat ya, ada beberapa sebelum peristiwa di Makassar ini, ada di Jawa Timur ada di Makassar sendiri, ada di Sumatera Barat bahkan kita tahu mereka adalah masuk pada tahap perencanaan perencanaan. Kita eh, melihat dari proses monitoring penyelidikan atau katakanlah surveillance yang dilakukan oleh eh, tim Densus 88 ini di sejumlah tempat dan tentu dengan semangat ingin mencegah agar misi-misi mereka tidak berhasil dilakukanlah penangkapan-penangkapan itu di mana tentu undang-undang nomor 5 tahun 2018 memang memberikan kesempatan kepada aparat negara untuk mencegah lebih dini terhadap proses perencanaan serangan teror itulah uh, yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam hal ini Densus 88 uh, Pak Boy uh... Kalau kita bicara spesifik Makassar, sebelumnya kita tahu bahwa di Januari 2015 sudah ada serentetan penangkapan kelompok yang diduga di mana pelaku bom bunuh diri ini tergabung begitu. Uh, tetapi kemudian kita lihat penangkapan itu tidak menyurutkan langkah. Uh, terduga pelaku untuk menjalankan aksinya, bahkan melakukannya bersama dengan istrinya yang baru dinikahi enam bulan yang lalu begitu. Apakah itu artinya ada missing link nih langkah yang dilakukan oleh Densus, oleh kepolisian atau oleh BNP, BNPT begitu ya? Karena bulan Januari sudah ketahuan kelompoknya, tapi bulan Maret toh tetap saja kejadian Pak Boy. Ya, sebelum bulan Januari dilakukan penangkapan, kalau boleh saya tarik ke belakang sendiri itu terjadi proses yang namanya peristiwa bayat ya di 2015. Di situ tokoh-tokoh yang kemarin ditangkap itu adalah termasuk mereka yang hadir. Ada nama Rizaldi, ada namanya Saudara Bustar, dan mereka merupakan mentor dari dua pasangan pengantin ini. Jadi Lukman dan Dewi, akan oleh Rizaldi. Mereka adalah akurutan bahwa di sini ada di sini. monitor dari aparat memang adalah mereka-mereka yang teridentifikasi terlibat dalam proses bayat itu di 2015. Dan ternyata di antara proses yang berjalan mereka telah berhasil mengajak di kalangan yang lebih muda lagi. Karena kita tahu bahwa seperti Lukman dan Dewi ini kan usianya 26 dan 21 tahun. Jadi kami lihat bahwa tokoh-tokoh utamanya ditangkap, tapi ada yang tersisa. Adalah mereka-mereka yang ternyata merupakan rekrutan baru dan kita juga tentu harus mewaspadai jangan sampai juga di antara yang lain ada lagi pasangan-pasangan lainnya yang kita belum tahu hari ini. Inilah yang terus harus kita intensifkan sebagai tindak lanjut temuan yang ada di Makassar itu. Pak Boy tadi Anda sebutkan bayat, kita tahu salah satu terduga teroris uh, dalam uh, pengeboman gereja katedral ini memang uh, bayatnya uh, menjadi pengikut ISIS waktu itu di markas uh, FPI di Makassar tahun 2015. Dan bukan itu saja, ada kemudian sejumlah pernyataan dan uh, indikasi yang tampaknya ditunjukkan oleh kepolisian Uh, misalnya atribut-atribut FPI dan sebagainya Saya ingin kita melihat uh, informasi yang berikut ini Sebelum saya tanyakan apakah memang ya Polisi menemukan ada kaitan Atau ini hanya kebetulan saja Kita lihat yang ini Foto-foto saudara HH dan ZA Ada pada saat sidang ada beberapa kegiatan-kegiatan ex uh, ormas terlarang itu setiap ada kegiatan uh, ini masih didalami korelasinya apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya ini semuanya masih kita lakukan pendalaman yang jelas front pemela Islam sudah bubar terkait hal tersebut kalau masih dicari-cari kesalahannya nanti kita lihat saja uh, kita yang jelas mereka ini tersangka ini harus diperhatikan hak asasi manusianya. Ya, saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, uh, indikasi, sinyal-sinyal yang seolah menunjukkan sinyal-sinyal yang datang dari kepolisian yang seolah menunjukkan ada kaitan FPI dalam rentetan peristiwa dan penangkapan uh, yang terjadi belakangan itu. Itu sinyal-sinyal yang memang disengaja. Uh, atau sesuatu yang memang karena uh, apa namanya uh, sesuatu yang memang tampak nyata yang bisa publik baca sendiri. Ya, yes, dari 2015 memang ada baiat ya di Sudian uh, Sulawesi Selatan dan itu uh, memang di sebuah markas ya yang markas dari ormas yang sudah dibubarkan itu. Dari sana terus juga uh, dari penangkapan 20 orang itu ternyata 18 orang juga e, menjadi anggota dan simpatisan dari X Ormas yang telah dibubarkan ini. Dan itu lantas de, beberapa yang ditemukan di sejumlah tempat juga e, menggunakan atau ternyata ada kaitan dengan ex itu. Atribut-atribut nah, atribut ya. yang kemudian ditunjukkan dalam Betul. konvensi pers? ini tinggal pembuktian saja di persidangan karena ini sudah memasuki ranah hukum dan dari bukti-bukti yang ada tadi nanti para pihak kan bisa uh, ber, uh, punya alasan-alasan hukum termasuk saksi-saksi dan keterangan ahli dari situ nanti akan tampak benang merah uh, apa yang sudah yang menjadi motif dan uh, Mengapa terjadi baikat juga yang terjadi di tahun sebelum-sebelumnya nah nanti tinggal sekarang kita ungkap tapi sampai sejauh ini terbuka. dari uh, pantauan bin begitu apakah nah. memang ada kaitannya atau ini sinyal-sinyal yang yang memang sengaja dilempar oleh polisi supaya bisa dibaca ada kaitannya atau bagaimana nah kalau dari runtutan memang ada kaitan Artinya dari runtutan sejarah peristiwa baik adanya kan seperti itu ada jadi tidak lantas bukti-bukti uh, itu uh, bias itu tidak tapi nanti dipersidakanlah yang akan memutuskan eh uh, apa hakim nanti tentu akan melihat setelah dari uh, tanya jawab ataupun tidak replik duplik serta pembelaan yang ada tentetan di sana tentetan tentetan, pemeriksaan tentetan, fakta di pengadilan ya, yang akan memori di sana kan terbuka dan publik juga melihat langsung jadi tidak lantas sebagai sebuah peradilan Tapi Anda menolak nyasa, kalau tidak. misalnya ada yang mengatakan ini bias kepolisian yang sengaja melemparkan sinyal untuk mengkait-kaitkan Anda menolak itu Oh tidak kalau uh, terlalu spekulasi kalau demikian artinya Polisian itu juga bekerja secara profesional, dari apa yang ada juga diberikan secara terbuka, kalau misalnya ada bantahan juga diberikan, artinya hak dari tersangka juga diberikan, tidak ada tadi meneha asasi manusianya juga diberikan, dari hak-hak dari tersangka tidak ada masalah, sehingga okay. nanti supaya tidak menjadi Peradilan sesat atau tuduhan-tuduhan yang yang seperti itu. Saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, bagaimana anda melihatnya sinyal-sinyal yang kemudian uh, kita lihat bisa dibaca dari apakah pada saat polisi konvers dan menunjukkan atribut atau dari pernyataan uh, jurubicara jurubicara kepolisian yang mengingatkan bahwa. Ya, pernah ada baiat dilakukan 2015 di markas FPI, kemudian juga ada dugaan bahwa dua tersangka yang ditangkap itu pernah muncul di persidangan Rizik Syihab dan sebagainya. Ini kan sinyal-sinyal yang dilemparkan nih. Tapi ketika ditanya apakah ada kaitannya, tentunya kepolisian kita tahu menjawab masih dalam penelusuran. Tapi bagaimana harus membaca sinyal-sinyal ini, Mas Nurhuda? Oke, poin paling penting itu menjadi teroris itu adalah sebuah proses. Keluar dari teroris itu juga ada juga prosesnya juga kalau ibarat menjadi teroris itu lantai lima, maka lantai pertama itu biasanya dengan orang kecewa, dan ketika orang kecewa itu diwadai, nah disinilah masuk kelompok seperti FPI. Tetapi kemudian memframe FPI sebagai sebuah organisasi teroris itu juga akan mencederai sejarahnya. Karena sejarahnya FPI ini kan juga dibentuk oleh para aparat. mantan, Misalnya orang-orang petinggi negara kita yang mereka saya kira NKRI-nya tidak bisa dilakukan lagi. Itu satu. Kedua, jangan-jangan kita itu memframe yang itu kucing kemudian dijadikan macan gitu. Dan ini kan kalau kemudian FPI diteroriskan sebagai sebuah organisasi, musuh negara itu menjadi banyak banget gitu. Bahwa beberapa aksi FPI itu intolerans, menyebalkan, Terus kemudian mengganggu berbagai macam permasalahan negara. Tetapi pada saat yang bersamaan FPI ini juga menjadi tempat uh, harapan banyak orang untuk mencanangkan uh, misalnya aksi-aksi kemanusiaan. Jadi tidak bisa hitam putih. Bahkan kalau misalnya kita ingat peristiwa 212 itu justru yang menghantarkan presiden apa itu gubernur uh, hari ini pun juga ada andilnya dari FPI itu sendiri. Artinya ini permainan politik yang super sensitif kalau kemudian memojokkan FPI menjadi sebuah organisasi teroris. Benar bahwa sebagian dari organisasi orang yang pernah di FPI itu kemudian pernah berbaikat dan kemudian menjadi teroris itu faktanya. Bahkan kalau di Lamongan itu malah mereka mantan-mantan FPI-nya itu lari kemudian ke Syria bergabung pada ISIS langsung. Tetapi tidak bisa hubungannya itu menjadi sebuah corporate crime. Ini kan mirip ketika Dulu ketika dulu yang dibidik itu seperti saya kan sebagai alumni pesantren Nuruki itu juga sakit hati juga. misalnya katakan oh Nuruki itu pesantren teroris. Ya sebagian terlibat. Tetapi yang jadi dokter di kepolisian itu juga alumni Nuruki juga gitu loh. Yang jadi tentara juga banyak juga gitu. Itu okay. harus seperti Mas Nawan sampaikan itu bukti hukum biarlah hukum yang berbicara. Okay. Dan okay. ini kemudian yang akibatnya karena terus terang isu sensitif kita di terorisme itu kan selalu polarisasi selalu saja yang menang ketika ada aksi terorisme itu bukan aparat, tetapi teori konspirasi, pengalihan isu lah, kemudian bahwa ini adalah upaya biar budgetnya besar lah. Kalau isu ini nggak digarap, makanya isu terorisme itu hanya dimiliki oleh kaum elit tetapi belum masuk ke tingkatan bawah masyarakat, gitu loh. Dan ini menyedihkan saya kira. Baik, uh, sebelum break saya ingin ke Pak Boy. Pak Boy, apa tanggapan Anda, Pak Boy, soal uh, yaitu indikasi sinyal-sinyal mengaitkan dengan ormas yang sudah dilarang dan bagaimana kemudian publik berspekulasi macam-macam soal uh, teror belakangan ini, Pak Boy? Ya, tentunya sebagai gambaran juga dalam peristiwa Bayat yang 2015 itu ada juga yang telah menjadi suami istri yaitu Ruli dan Handayani itu telah juga menjadi pelaku bom bunuh diri di Jolo di Filipina. Juga uh, melakukan aksi penyerangan terhadap Gereja Katedral juga. Jadi ini adalah uh, sebagai salah satu indikasi. Jadi salah satu pertimbangan dari dikeluarkannya SK bersama dalam pelarangan uh, organisasi EPI itu adalah ada indikasi. Jadi ada indikasi ada semacam maklumat yang diunggah di media sosial berkaitan dengan mendukung Al-Qaeda dan ISIS. Kemudian ada peristiwa bayat, ada statement-statement lainnya yang disampaikan kepada publik. Pemerintah dalam hal ini tentunya negara melihat ada hal-hal yang mengarah kepada membahayakan masyarakat, yaitu ajakan-ajakan, hasutan-hasutan. Yang kalau kita lihat dari proses itu lahir mereka-mereka melakukan aksi teror. Kemudian ada juga di antara mereka yang hari ini ditangkap itu hadir pada saat peristiwa itu dan kemudian melakukan perekrutan terhadap yang lebih muda lagi. Jadi ini ada hal-hal yang membahayakan yang dirasakan aktivitas dari organisasi FPI itu. Jadi itulah pertimbangan salah satu dikategorikan sebagai organisasi terlarang. Masalah proses pembuktiannya itu biarlah nanti tentunya di peradilan karena tentu toh terungkap nanti masing-masing yang masih hidup itu akan ada juga dilihat profil latar belakang organisasi yang diikuti di samping JAD yang memang sudah sah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan demikian bukan? Baik kita harus break setelah ini saya akan ajak uh, uh, pemirsa mata najwa ke Makassar kita akan kilas balik apa yang terjadi di lokasi kejadian. saya akan berbincang dengan sejumlah orang yang menjadi penolong, pahlawan. mereka-mereka yang menjadi korban saat uh, bom bunuh diri itu berlangsung. dan saya juga akan berbincang dengan keluarga dari terduga pelaku teror. kita akan ketemu setelah pariwara. tetap di mata Najwa.